Sahabat Yakobis yang terkasih, Injil yang kita renungkan minggu ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Dalam perikop sebelumnya, Yesus berbicara kepada para muridnya tentang penderitaan dan kematiannya sebelum kemudian nanti dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika semua orang berada dalam kesunyian dan merenungkan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus mengenai penderitaannya, Yakobus dan Yohanes mengajukan permohonan ini. Pada ayat 37 dikatakan demikian, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Kita tidak tahu apa yang mendorong mereka untuk mengajukan permohonan yang sangat ambisius ini. Kemungkinan ambisi ini muncul karena mereka telah melihat peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung. Apapun yang memotivasi mereka, yang pasti adalah keduanya sangat bernafsu akan kehormatan dan kemuliaan. Mereka ingin menjadi orang yang terpenting dari yang lain. Mereka ingin menjadi orang yang pertama dari semuanya. Para saudara yang terkasih, Yesus menanggapi permintaan ambisius kedua murid ini dengan menantang mereka untuk ambil bagian dalam cawan dan baptisan yang merupakan simbol dari penderitaannya. Mereka yang mengambil bagian dalam keseluruhan hidup Yesus akan diberikan kemuliaan dan kehormatan itu. Orang tidak perlu mencari. Kemuliaan dan kehormatan itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada siapapun yang berkenan kepadanya. Ambisi menjadi orang besar dan terhormat tidak hanya pergumulan Yakobus dan Yohanes. Ambisi ini juga ada dalam diri para murid yang lain. Berbeda dengan Yakobus dan Yohanes, para murid yang lain memendam ambisi itu. Karena itu Yesus menegaskan kepada mereka apa artinya menjadi orang besar. Apa artinya menjadi pemimpin? Menjadi pemimpin bukan bertindak sewenang-wenang. Menjadi pemimpin itu bukan menjadi orang yang suka menunjuk dari balik meja. Menjadi pemimpin itu bukan melayani nafsu diri sendiri. Tetapi menjadi pemimpin itu berarti menjadi pelayan. Menjadi pemimpin itu berarti memberikan diri bagi kepentingan dan keselamatan orang lain. Itulah yang Yesus teladankan kepada kita. Para sahabat Yakobus yang terkasih, ambisi-ambisi juga ada dalam diri kita. Kita berambisi meraih kehormatan dan kedudukan. Kita menghabiskan uang, tenaga, dan energi untuk diakui menjadi orang yang terpenting. Tidak jarang ketika kita meraih ambisi-ambisi kita, kita menyengsarakan hidup orang lain. Hati nurani kita menjadi tumpul, dan Tuhan dan sesama tidak punya ruang dalam diri kita. Para saudara yang terkasih, menjadi orang yang besar dan terhormat tidak harus Anda punya posisi struktural atau memiliki otoritas kekuasaan. Anda akan dikenang sebagai orang besar dan terhormat jika Anda melayani orang lain. Orang kudus sudah membuktikan hal ini. Santo Vincentius a Paolo dan Bunda Teresa dikenang dan menginspirasi banyak orang karena mereka melayani sesama yang menderita. Ambisi yang melayani diri sendiri itu menyengsarakan dan mematikan. Tetapi melayani itu membahagiakan dan menghidupkan. Sahabat Yakobus TV yang terkasih, kita menyadari
bahwa ambisi-ambisi ada dalam diri kita, dan ambisi itu kerap kali membuat kita tidak bisa memberikan hidup kita pada orang lain. Maka, mari kita belajar mawas diri dan terus memperbaiki diri terus-menerus dan melatih diri kita untuk berani melayani sesama agar kita terbebaskan dari ambisi-ambisi kesempitan cinta diri. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Amin.